warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بو yang kedua pertama ibu-ibu dulu nih kira-kira bu mau yang pendek atau mau panjang nih? Ya. Saya nanya ibu-ibu dulu. Panjang aja deh. Ah. Itu lain lagi kayaknya. Itu biasanya baga maghrib. Sekarang belum maghrib. Alhamdulillah. Kayaknya akan begini nih kalau di masjid itu kayak. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun saya dengar katanya di depan hujan, betul? Walaupun katanya THR belum keluar, betul? Walaupun katanya dan katanya, tapi alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, amin? Lalu saya katakan sebelumnya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya katakan, bahkan daun yang kering, daun yang kuning, tidak akan jatuh dari dahannya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini berkah di tempat kerjaan kita, Pak. Allah mentakdirkan kita bisa kumpul di sini. Saya nggak ada yang di masjid nggak bisa kumpul sebanyak ini. Yang banyak pas maghrib, pas membuka banyak itu. Cuma pas lagi tausiahnya kita nggak tahu di mana. Tapi alhamdulillah, Pak, bukan saya boleh sharing. Allah menggerakkan hati seseorang yang ada di posisi. Allah menggerakkan beberapa orang yang di posisi untuk bergerak mengadakan acara yang mulia ini. Dan ini merupakan acara yang pertama kali. Dan semoga saya berusaha khususnya bagi saya dan keluarga saya yang alhamdulillah telah hadir sini padahal sudah berjuang buat saya. Saya kepengen tadi saya pikir bahwa Bapak Ibu sini bawa juga biar kita bisa silaturahim. Terus terangnya dari rumah naik angkot nih, tapi ibunya senang. Bismillah Pak, ada yang nyampe alhamdulillah. Saya pengen. Dan juga melihat keluarga yang lain ya, Pak Karno dan lain sebagainya. Jadi digerakkan hati. Mana Pak? Itu nya kan? Pak Juni mana? Ini apa nih? Ini rahasia kita di Bapak. Digerakkan hatinya, digerakkan yang bawah-bawahannya untuk mengadakan suatu kajian di dunia Islam. Untuk mengadakan majlis zikir, majlis ilmu. Yang dijanjikan oleh Allah, Pak, Bu, dari rumah kita gila jalan aja. Walaupun mungkin bensin udah berapa liter ya, nih, ada bawa mobil, yang pakai motor, ada yang mungkin yang 2 tak, ada yang 4 tak, sudah korban. Tapi bagi para penuntut ilmu, di mana di sekeliling kita ada para malaikat yang memohon ampunan bagi kita semua. Amin. Di mana ada para malaikat yang hadir di sini, mendoakan, berikanlah berkah ilmu untuk yang ada di majlis ini. Amin. Amin. Itu sudah. Selanjutnya adalah, salawat serta salam, kita panjatkan kehadiran Nabi tercinta kita, Bapak. Nabi Muhammad SAW. Yang amat cinta kepada kita. Makanya kalau ada kata-kata, kita dengar lagi ada pengajian ibu-ibu ya, speaker biasanya di rumah tuh ya, gak siang, gak malam kan, kan atau pengajian di TV. Apabila disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, jangan pelit-pelit. Karena Rasul mengatakan, umatku yang paling bahagia alias pedih alias
Bungkus gasiran katanya. Apabila disebut nama aku, malas ada sholawat Allah atau sholawat Allah. Karena apabila Rasul kenal kita, apabila Rasul tahu kita, Pak, nanti di akhirat Rasulullah akan hadir pinggir-pinggir neraka. Beliau mengatakan, "Ukhruj minan nar, ukhruj minan nar." Keluarlah kamu umatku dari neraka. Kita ditarik, Pak, dibangun. Dikatakan dapatkan syafaat dengan syarat tidak pernah mensekutukan Allah. La ilaha illallah. Coba sama-sama ya. La ilaha illallah. Itu mempunyai makna yang tinggi. Yang 13 tahun di kota Mekah ditakwahkan oleh Rasul. Perintah sholat, perintah zakat, perintah sodako hadir di kota Medina. Tapi di kota Mekah menegakkan kalimat tauhid ini yang oleh penduduk Quraisy sampai disewa para pembunuh Rasul. Bu, mungkin udah dengar semua ya. Riwayat gua kira. Itu seandainya pasukan yang ingin mencari Rasul untuk membunuh nengok aja putuman begini. Terlihatlah Rasulullah dan Abu Bakar beserta sahabatnya dari jauh. Seandainya dia mau masuk ke liang lubang itu saja, habislah Rasulullah dibunuh. Tapi Allah berkehendak. Dan Nabi tercinta kita bilang ke sahabatnya gimana, Bu? Pak, la tahzan, inna allaha ma'ana. Kata Rasul gitu. Padahal kakinya pada saat itu pernah digigit, ada riwayat kena digigit binatang. Ada lagi riwayat lain, kena batu, Pak. Saking nahan supaya gak bergerak, merintih. Artinya apa? Jangan sedih. Jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Akhirnya dengan kebesarannya, Allah memberikan apa? Laba-laba di sana. Ada burung merpati di sana. Baik, kembali ke bulan Ramadan. Masih kuat kan? Masih? Masih. Alhamdulillah. Nih, bulan Ramadan. Mungkin sudah kita dengar di berbagai ceramah para mubalik. Saya insya Allah di sini hanya menambahkan saja. Dan juga sangat berat sekali tadi sebelumnya ya. Apabila dikatakan ustaz apa-apa. Kalau saya mencermati diri saya hanyalah keluarga besar dari position resident. Yang ingin berbagi sharing. Ya kan? Anda pun suka berbagi kepada saya kan. Membantu dalam kerja sehari-hari. Mungkin yang security kita mau kebantuan. Hoki itu semua berbagi. Dan selaku umat Islam. Sangat indah sekali. Innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman itu bersama. Baik. Bulan Ramadan adalah suatu hadiah yang diberikan Allah hanya kepada umat Nabi Muhammad. Tuh. Jadi Nabi lain tidak ada, Pak, Bu, mendapatkan mulia-mulia ini. Di sini udah full diskon. Kita ada orang kan, jangan main di rumah kan. Ada yang nyanyi, ya kan? Ada yang suka minta-minta, kita kasih gopek, kita kasih seribu. Nyanyinya kadang suaranya palsu kan, suara alam gitar gak canggung gitu. Tapi kita tetap kasih. Kita kadang di mobil ada yang ngetok pintu kaca kita berikan, kita gak pikir. Apabila dia di kampung yang kaya, katanya rumahnya, kita gak pikir. Tapi Allah jadikan kelipatan yang tinggi di bulan Ramadan. Salah satu bulan Ramadan dikenal adalah Sahrus Sholat. Yaitu bulan untuk melatih sabar. Di Amerika Serikat ada suatu program untuk anak-anak TK-nya, Pak. Ya, Bu. Di situ ada gularin permen. Di sini anak-anak yang sudah tersedia di sekolah, itu sudah ngerti. Dikatakan begini, kalau yang mau sekarang ambil itu permen, dapat satu. Tapi kalau kamu mau nunggu 5 menit lagi, bertahan, sabar, kamu akan dapat 10. Wah, seru, Pak. Pasti bilang begitu, macam-macam namanya kecil. Ada yang kurus, bodoh amat. Yang ini boleh ngeliat permen nih, yuk aja. Ada lagi yang ngerti. Alah, fashion. 5 minutes more, I will get 10. Ada yang ngerti. 5 menit lagi, boleh dapat 10. Islam sudah mengajarkan dari dulu.
yang tadi cuma saya katakan. Di dapur kita, di kulkas kita, saya yakin sekarang percaya. Ada yang punya stik. Bukan stik golok nih, Mare. Stik daging. Kita jarang deh orang ini. Ada lagi di meja makannya, rendang. Nih, yang ada mungkin yang dari Sumatera ya. Atau ada lagi yang dari lain? Lanting, gue lanting. Tapi pada saat itu, kita mampu sabar. Bener gue ngilu, jadi gue ngeliatnya gitu ya. Tapi kita sabar, suaminya, lakoknya. Kita takut kepada Allah. Allah dalam surat yang dilantungkan tadi begitu merdu dan indahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam